Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan awal waktu maghrib, kata pengarang, apabila habislah masuk matahari, dan akhirnya itu apabila hilanglah syafaq yang merah, maka awal yang kuning bercampur dengan yang keruh itu bukan ia daripada syafaq yang merah. Dan awal waktu isyak itu apabila hilanglah syafaq yang merah, dan akhirnya apabila hampir terbit fajar sadiq, iaitu huris yang putih, iaitu garisan putih melintang pada atap langit, bersalahan dengan fajar kazib, iaitu putih yang berdiri naik ke atas langit dan mengiringi dia-dia fajar kazib oleh kelam. Dan awal waktu subuh itu apabila terbitlah fajar sadiq, dan akhirnya itu apabila terbitlah matahari, maka hendak maka mendahulukan semayang atau mengemudiankan dia semayang daripada waktunya itu setengah daripada dosa besar. Kita sambung apa yang kita telah sebut bulan lepas, masuk bab semayang dan mula-mulanya mengenal waktu semayang. Neh, wajib atas semua orang Islam dia tahu macam mana masuk waktu. Kalau orang tanya dia macam mana cara masuk waktu Zuhur, dia kata mana aku tahu. Jawabnya dia tanggung dosa. Neh, sebab itulah dosa jahil ni begitu banyak. Jahil bab waktu semayang, jahil bab air, jahil bab bersuci. Allahu Rabbi. Cukuplah kejahilan itu mensembamkan muka seseorang di dalam api neraka Allah. Nak, jahil itu memang dia salah dah. Sebab tu wajib. Bukan kata wajib kena kenal waktu ni orang nak jadi Tok Bilal. Tiap individu Muslim kena kenal waktu. Walaupun tak mau jadi muazzin, tak mau jadi Tok Bilal, wajib kena belajar. Maka masuk waktu Zuhur, gelincir matahari daripada tengah langit, kita faham dah. Dah. Kemudian apabila bayang itu lebih panjang daripada tuan punya bayang, masuk waktu Asar. Bila tenggelam bulatang matahari di kaki langit, sunset dikatakan masuk waktu Maghrib. Kemudian kalau waktu langit tu cerah, ada cahaya merah lagi, masih lagi Maghrib. Sekarang ni belah kiblat kita ni matahari jatuh. Eh? Kalau gelap tak nampak. Kalau langit tu cerah, dia ada hawa-hawa oranye dan merah. Merah tu hilang masuk waktu isyak. Dan waktu isyak berlangsung sampai keluar waktu subuh. Iaitu garisan putih di kaki langit nak sampai kepada cerah. Dan habis waktu subuh, bila keluar sedikit bulatan matahari, dipatar. Neh? Kalau kita buat awal, tak boleh. Melainkan benda yang dibolehkan syarak. Seperti semayang jamak, takdim, boleh. Neh? Itu lain. Itu dibenarkan syarak. Kita musafir, sampai dekat highway, kita berhenti makan nasi pukul 2. Kita pun semayang Zuhur dan Asar selalu. Bolehlah pasal musafir. Neh? Di rumah tak boleh. Neh? Kalau kita semayang awal tanpa dibenarkan oleh syarak, tak boleh. Tak sah dan berdosa. Neh, kerana semayang dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu atas orang-orang yang beriman diwajibkan dengan berwaktu. Bukan ikut si, bukan ikut suka. Sebab agama ini tak pakai akal. Faham? Kalau pakai akal kau, kita buat awal, Tuhan tak marah. Nak?
Kita semayang subuh pukul 4 pagi yang sekali, mesti Tuhan kau sayang. Dah kau awal, garik kita bahan pukul 4:30. Faham? Isa bahan pukul 6 suku. Dah boleh. Kita bahan mau ku tak? Kewajipan yang telah ditentukan waktunya. Faham? Besar mana pun pakat kita, tak boleh anjak. Anjak tak boleh. Dalam waktu tu boleh. Semayang awal waktu, sunat. Semayang di tengah waktu, harus. Hujung-hujung waktu, makruh. Hujung sampai tak sempat, haram. Ha, pilih. Ha? Nah, kalau nak utung banyak, awal waktu. Zuhur pukul 1:30, asar 4:30. 3 jam ada masa. Siapa yang semayang 1:30, afdal. Siapa yang semayang pukul 2 sampai pukul 4, harus. Nak masuk asar baru semayang zuhur, makruh. Faham? Makna luah. Kalau kita buat awal tak boleh. Tuhan tak terima. Nah, dia ada gak benda yang boleh buat awal. Contohnya zakat. Ha, sunat kita bayar awal. Faham? Ha, tu boleh awal. Benda yang tak boleh awal tak boleh. Semayang tak boleh awal. Puasa tak boleh. Sekarang ni kita puasa dah sebulan bulan Rejab. Niat Ramadan, boleh? Kali Ramadan kita tak payah puasa dah, boleh tak? Tak boleh. Pasal dia tertentu dengan waktu. Haji gitu kak. Ni bulan Rejab ni kita pergi buat haji dah. Berapa mu buat haji awal kak? Kali aku malas nak teruk ramai-ramai. Ah, tak boleh, dia ada bulan haji. Umrah tak apa. Deh? Ha. Ada yang kita boleh pilih. Nak buat awal boleh, nak buat waktunya pun boleh. Macam macam zakat. Zakat ni wajib bayar. Nak. Ha, maknanya pada hari raya, jangan sampai selesai semayang raya. Kita nak bayar awal boleh, malam raya, seminggu sebelum raya boleh. Masuk bulan Ramadan bayar dah zakat fitrah, boleh. Tambih. Ha, tambih. Tambih ni ai haza munabbihun liman ghafala. Maksudnya inilah penjagaan pengawasan bagi mereka yang lalai. Kita lah lalai. Faham? Ha. Lalai ni maknanya kita dalam keadaan cuai banyak daripada agama kita. Neh? Ha. Lalai, kalau kita tak lalai, banyak dah yang kita reti dalam bab agama ni. Ya. Ha, kita umat lalai ni. Tapi alhamdulillah Tuhan pilih kita. Neh? Tuhan tak lantik kita jadi wali abdal. Tuhan tak pilih kita jadi wali songor. Tuhan tak pilih kita jadi wali besar. Tapi Tuhan pilih kita komang-komang pun kita mari juga masjid. Sempat semayang 5 waktu. Mana umat terpilih juga. Kita bimbang takut-takut jadi macam adik-beradik kita di rumah. Orang duk tengok orang ngajar, dia duk tengok muka televisyen. Faham? Ha, tu cak ayang tu balik awal tu. Faham? Ha, Tuhan akan tanya kat lagi. Dah mau maghrib dengan isyak mungkin belajar agama tak? Mungkin duduk kat tu guru kat ulama. Tak. Dah duduk di mana? Duduk depan TV. Faham? Ha. Boleh orang ngajar agama hidup tengok TV. Nah, siapa yang belum lagi bertaraf alim. Kemudian datang seorang alim mengajar dalam kampung dia. Dia tak pergi jadi fasik. Pasal belajar dan hadir ini fardu ain. Faham? Di rumah kita ada 10 kepala. 5 orang mari, 5 adik-beradik kita tak mari. 5 yang tak mari fasik. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semua yang mukallaf wajib kena belajar belaka. Dia tak boleh wakil. Kalau sembelih korban boleh. Sebuah rumah ada 10 kepala, seorang yang masuk korban, maka terangkat dah sunat daripada yang lain. Nampak? Sunat kifayah waktu. Neh? Ha. Tapi tak nak mati wak mari masjid. Tak nak mati panggil tu imam. Tok imam, tok imam, boleh pergi rumah tak kejap? Bapa pula tahu ayah nampak belalak dah mata. Faham? Ha. Ayah hok mana se tok imam kata? Ayah hok tulah, hok naik kereta dia lalu sok mo kok ning. Ah, saya tak kenal, memang tok imam tak kenal dia dak rajin singgah masjid. Faham? Bapa dia sibuk projek.
Faham? Sibuk main goh. Nah, dia nak mati apa panggil Tok Imang? Dia sibuk main goh. Panggil Tiger Woods kan? Betul tak? Dia kena gitu. Bila nak habis homo, carilah rumah Allah. Cari Tok Bila. Cari AJK Masjid Wak Baik. Assalamualaikum. Aduh. Bayang pok, nak mati kerah. Bayang mak, bila mak, nak keluar roh. Faham? Ha, inilah umat Melayu. Nah, adik-beradik kita, hak jenis tak duduk atas surah ada. Mak darah kita, pak darah kita, jenis tak heran orang ngajar ilmu agama. Ada tak? Ada, benda nak jadi. Faham? Suruh orang ngaji Quran nak mati. Panggil orang pondok. Suruh baca hadis Bukhari. Macam-macam. Orang mengajar hadis tak mari masih hidup. Masih segar orang mengajar Quran tak pergi dengar. Orang ajar tajwid tak pergi belajar. Orang baca tafsir Quran tak pergi dengar. Bila nak mati baca Quran. Masa hidup duk dengar lagu. Nak Hindustan. Dia nak mati pasang CD Hindustan lah. Tok Imang kata buat apa buat gini? Memang lah. Ayah kita tak minat baca Quran, dia minat Hindustan. Betul tak? Tapi orang nak buat gitu pelik lah. Deh? Ha. Tak ada semayang, tak ada cahaya. Cahaya keimanan, tinggal situ. Dia yang luar-luar ni, yang duduk main berah jalan, yang tak kenal tangga masjid, yang tak kenal nama Tok Imang dalam kampung sendiri. Yang tak pernah hadir mana-mana kuliah, tak hera tu, kira cari makan pagi petang. Dia orang beriman, tapi tak ada cahaya. Sebab apa? Sebab diliputi oleh dunia. Mana imam dia duduk dalam, tidak memberi manfaat, tak sah pada orang lain, pada diri dia imam dia tak boleh beri manfaat. Faham? Pasal kelabuk dengan dosa. Bandingan imam kita macam kipas. Ha? Walaupun power dia kuat, tapi abuk banyak keliling, tak berasa sejuk. Betul tak? Ha. Lepas tu AJK kena bersih. Itu bandingan dia, faham? Kipas kuat dah 500 sutik, tapi abuk banyak. Berasa ada angin? Tak berasa. Gitu juga imam, faham? Ha. Bermula selebih, bermula selebih-lebih kepada Allah Ta'ala, kemudian daripada iman itu semayang 5 waktu. Bermula semayang pada awal waktu terlebih afdal, maka barang siapa mengemudiankan dia hingga jatuhlah setengahnya itu di luar waktu, nescaya derhaka ia kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa tiada tahu akan masuk waktu sebab gubar, sebab debu, sebab mendung atau lainnya, nescaya wajiblah atasnya ijtihad. Ijtihad ni mencari dalil dengan sesuatu alamat yang sudah dicobanya, akan dia akan alamat seperti mendarus Quran, iaitu baca Quran, atau dengan mendengar kokok ayam. Hayam dibaca tu betul lah tu. Ejaan lama ni, kitab ni orang Aceh, ulama Aceh sekarang. Jadi bacanya hayam atau yang sebagainya. Maka barang siapa luput atasnya suatu fardu sebab uzur atau tiada, nescaya wajiblah atasnya mengqadha ia semayang dengan segeranya. Baik. Siapa yang sengaja semayang sehingga keluar sebahagian semayangnya daripada waktu, berdosa dia. Faham? Kalau kita baru bangun, baru terkejut, tak apa. Kita tidur tu memang tak bangun. Bangun tak bangun, 7:30 pagi. Ha, tu lain. Tak, tu tertidur. Neh, matahari tinggi dah. Neh, ha, tu lain. Ni sengaja. Nah, bangun dah masa orang bang subuh. Setan kata sikit lagi abah. Ah, sikit lagi 7:30. Ah, tu berdosa besar. Satu waktu sembahyang saja kita tinggal, dosa besar. Sebab dia dosa besar. Tarkus solah ismun kabir. Tinggal sembahyang dosa besar. Dosa dia ada dosa kecil. Dosa kecil ni kalau sekali kita buat tak jadi pasti. Dosa besar ni sekali kita buat jadi pasti. Macam berjudi, dosa besar. Sekali kita tikang dan buat ekor, jadi fasik. Kalau haji, haji fasik. Kalau datuk, datuk fasik. Ini tak kira siapa-siapa. Faham? Pasal dosa besar. Berzina, sekali je berzina.
jadi pasik selalu. Kalau pegang tangan awek, tak pasik lagi. Pasal tu dosa kecek. Ha, acak duk erek sama nampak duk main patah teluk naka. Faham? Eh teluk mana? Teluk Cepedak, teluk naka sama. Neh, ha. Ha, baru jadi pasik. Faham? Minum arak setitik je jadi pasik. Faham? Pasal dia dosa besar. Semayang gitu juga. Neh. Ha. Dah lepas-lepas tu bertaubat ah. Neh. Bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita. Neh. Ha. Kalau kita tak tahu masuk ke dok lagi waktu, boleh kita cari alamat-alamat tanda masuk. Yang tak bolehnya gini, masuk ke dok lagi ya, biar semayang ah. Tak boleh. Faham? Masuk ke dok lagi, masuk ke dok lagi, biar semayang ah. Tak boleh. Dia kena masuk dah atau berak sebelah masuk. Tak boleh ikut suka dah. Ha. Katakan biasanya lepas sembahyang maghrib dia baca Yasin 3 kali masuk waktu Isyak. Maka hari-hari lain dia boleh pakai tu. Nah, lepas sembahyang maghrib katakanlah maknanya dia duduk jauh dalam hutang. Jauh pada orang bang. Tak ada jam dan sebagainya. Dia boleh pakai hak alamat dia guna sama. Neh, masa hidup kampung itu tiap-tiap kali 3 kali baca Yasin masuk waktu Isyak. Maka dia masuk dalam hutang dia pergi ke laut. Dia nak tentukan waktu Isyak maghrib tahu dah, maka 3 kali baca Yasin masuk waktu Isyak. Faham tak? Ha. Ataupun maknanya ada benda-benda itu kalau bunyi masuk waktu subuh, dia dengar sama dah ayam dia ni kalau kukuk memang subuh, maka boleh pakai ayam. Tapi hendaklah dicuba berkali-kali, jangan sekali tu sekali dengar ayam pakai subuh dah. Ayam yang telah dicuba ataupun bunyi burung nak. Ha. Ayang boleh buat alamat masuk waktu jikalau tepat. Tapi kalau orang tak betul, tak boleh pakai. Nak? Haa. Oh, bang hak semayang pukul 11 pagi je dia. Pukul 11 semayang lho. Dia tidur, dah dengar orang bang. Bangun dah dia semayang. Lepas semayang, lho tengok jam 11 suku. Ah, nak dia kata, dah mana gini 11 suku. Dah bang pula, tengok kau tikat orang gila bang. Faham? Dalam kapung, gimari, bang sama. Nak? Ha, siapa suruh mu semayang? Gaduh-gaduh. Neh? Ha, jadi tak boleh. Bukan bila bang mana masuk waktu. Mana ada kat bang salah. Tapi roliknya bila bang masuk waktu. Maka semayang ini barang siapa yang tinggal, dia wajib kena qada. Neh? Sama ada tinggal dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Ini hutang Allah Ta'ala. Wajib kena bayar. Neh? Jangan tak bayar. Neh? Ha, orang yang ada hutang Allah Ta'ala, hutang qada semayang. Ijma' ulama' mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Siapa ada tinggal semayang sengaja atau tak sengaja, kena qada. Tak qada berdosa. Faham? Neh? Hak zaman dulu. Zaman bahan lara itu. Neh? Ha, dia tak pakai angu, pakai beng gitu. Neh? Ha, kena qada. Nak? Ha. Qada semayang tidak ada waktu yang dilarang. Pagi hari boleh qada. Pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, 10 pagi. Tak ada masalah. Lepas zuhur, lepas semayang asar boleh qada. Lepas semayang subuh, pukul 3 pagi, 12 tengah malam, boleh. Faham? Habis bab semayang. Jadi jaga-jagalah. Neh? Kalau kita tak suruh anak kita semayang, kita dah ajar dia semayang atau kita dah hantar dia tempat belajar semayang, maka dia pun tak pandai semayang. Kita pun mati, tiap-tiap kali dia tak semayang, kita kena azab dalam kubur. Tapi kalau kita ajar dah, dia pandai belaka dah. Bila kita mati, dia tak semayang, maka kita tak tanggung. Sebab kita telah tunai tanggungjawab. Iaitu, wa'mur ahlaka bisalah, suruhlah anak isterimu sembahyang. Faham? Isteri yang tak mahu semayang, suami tu boleh cerai. Pasal orang yang tak semayang, musuh Allah. Musuh para nabi. Musuh orang-orang beriman. Sui kalau dia duduk dalam rumah kita. Suami tak semayang, isteri boleh mohon fasakh. Qadi boleh menjatuhkan talak dengan alasan suami tak semayang.
Haram ambil menantu tak semayang. Ha, jaga baik benda ni. Kita tak ada dah benda gini. Tak ada dah. Faham? Benda berhati-hati dalam agama tak ada dalam kehidupan kita. Kita ni duk cari makan pagi petang pandai. Faham? Tak ada nilai-nilai seperti ni. Kan tak boleh kan? Anak perempuan kita amanah. Adakah layak duduk bersuamikan orang yang musuh Allah? Dak semayang musuh Allah. Faham tak? Kan cerita Isra' Mi'raj, kepalanya letak atas batu, petu repah rembah dengan batu pecah kepala. Kemudian takut semula kepala, rembah pula bertepik menolong. Ya Jibril, kenapa jadi lagu tu? Tak mau semayang. Faham? Ha. Kita tak tanya dah semayang kalau orang minta anak dara kita tanya hijab mana? Dah hijab mana? Hijab bank. Aduh, hijab bank setuju selalu. Faham? Nak-nak pakata. Tak dia beli kat pasal minggu bandar. Faham? 3-5 ya. Nak? Ha. Kereta proton wajah baru. Dia sewa. 4 riyal 8 sejam. Nak? Sewa 2 jam. Nak? Ha, dah? Kita tak tanya semayang ke dok. Dia dengar masjid mana, surah mana munadah kita. Nah, kita tak pergi risik. Molek-molek ada. Kaki nama ekor jadi menatu. Kaki judi, kaki kedara harap, kaki pe kuda. Dah? Tak suai anak kita, ngandung benih dia. Anak kita bila dari kecil, nyamuk seekor pun kita tebah. Takut sakit anak kita. Lepas tu win nikah dengan musuh Allah. Dengan bapak tahu, bapak pasik. Faham? Orang yang suai buat masuk dalam rumah. Dah? Kita dah ambil kira. Duk kira dunia. Tak cari lah sewa lah. BMW 7 Series. Faham? Kita tak ada PT. Kita pergi sewa BMW 7 Series. Pinjam lah apa. Pergi minta anak dara orang. Rawi lah. Beri lalu. Nak pula ada sangruh. Faham? Nak siapa tu? Anak tuna tu ambil kepala kot tu. Faham? Ni zaman ni, zaman dunia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guana ni nak minta. Mari ni nak risik ni anak makcik, ada orang kedok lagi. Nampak? Mak dia takut-takut. Wah, BMW. Mak dia cubik lalu punggung anak dara. Wah, beh. Faham? Pakai terima lalu. Nah. Bila nikah tak ada BM, tinggal W. Volkswagen mari. Khapong. Nak? Ha. Nak kabar kita ni mata duit tang. Faham tak? Kita. Biar kau nampak jahat kita. Kau nampak kita baik. Tuhan tak sayang kita. Nampak kita ni jahat. Faham? Nampak kita ni cuai. Nampak kita ni banyak dosa. Barulah tanda kita nak jadi baik. Iza aradallahu bi'abdihi khaira basarahu bi'uyubi nafsihi. Bila Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang hambanya baik, maka dijadikan orang itu nampak keburukan dirinya sendiri. Faham? Pasal bermula wajib semayang itu atas tiap-tiap Islam yang mukallaf, lagi akil, lagi suci, lelaki dan perempuan. Maka wajib atas wali menyuruh anaknya dengan semayang, tetkala umurnya itu 7 tahun. Dan dipalunya, dipukulnya akan dia anak, tetkala umurnya itu 10 tahun. Sama ada kanak-kanak laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita pesan sama dah. Neh, bila anak kita sampai 7 tahun, wajib ayah suruh anak semayang. 5 waktu, 5 kali suruh. Ingat? Kita orang Islam. Orang bang Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak semayang. Anak kita 7 tahun, darjah 1. Kalau dia ada di rumah. Ha? Sekarang orang bangsa pula, mak semayang. Budak umur 7 tahun tak berdosa kalau tidak semayang. Kerana sekurang-kurang balik 9 tahun. Tetapi suruh atas dasar tarbiyah. Dia tak semayang juga, tak payah pukul. Tapi bila umur 10 tahun kita suruh tak semayang, maka kena pukul. Faham? Ni Nabi yang kata. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Wajib kau suruh anak kau semayang bila mereka genap 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u ashrin.
Dan hendaklah kau pukul anak kau meninggalkan semayang bila mereka genap 10 tahun. Ni bukan ulama ijtihad. Ni sabda Rasulullah. Faham? Kita dah silap. Anak kita dah besar baru nak suruh semayang tu payah. Nah, kalau kita ikutlah ajaran Rasulullah daripada awal kan senang. Umur 7 latihan suruh dia semayang. Walaupun tidak semayang tak apa, kita belajar suruh. Bawa pergi surau masjid 7 tahun. Neh. Ha, ingat tu. Jangan tengok orang nikah nak nikah tak. Hang. Oh, dak amu bini yo, aku cari gak sarang aku bini. Hodoh. Mu ndak ngah baca hak sedak saja ni, hak berat ni. Hak berat kena ada baca juga. Iaitu kita wajib kena suruh anak isteri kita taat pada perintah Allah. Ingat kahwin gitu. Ni hak ramai-ramai kahwin tak tahu benda. Pandawi makan ketaruh eh, pagi petang. Kalau beri makan gitu, orang pangang pun beri makan. Orang pangang beri makan tak anak dia. Beri tak? Orang Ipang tu, Sarawak, dia beri makan tak anak dia? Beri. Ni orang duduk di atas gunung, Mongolia, beri makan tak anak dia? Nah, Afrika hak pakai cawak getih, beri makan tak anak dia? Papua New Guinea, tak ada seluar terus, masuk daun jagung. Faham? Beri makan juga ke anak dia. Tapi dia beri agama tak? Beri tauhid tak? Ajak tak mari dengar di ulama-ulama ngajar? Tak. Faham? Situ yang membezakan kita orang-orang Islam dengan bukan Islam. Kalau dunia, orang bukan Islam pun beri. Tapi kita orang Islam bukan saja beri dunia, kita beri dunia dan akhirat. Barulah kita terbeza daripada orang-orang bukan Islam. Faham? Ni 21, 28, 30 baru nak suruh semayang. Nah, baru nak suruh pergi surat. Semayang ah, tak mak. Tak baik ah, tak semayang ah. Ha, sibuk. Anak dia kata. Siapa salah? Nabi kata suruh umur 7. Nah. Kita 25 baru suruh. Ha, salah kita. Faham? Orang Melayu dulu-dulu dia wijak. Nak. Dia kata melentur buluh biar dari rebung. Buluh tu kalau kita nak letur, daripada rebung dia lembut. Bila jadi buluh payah kira cara. Faham? Anak kita masa kecil buluh. Ha? Belajar rebung lah. Masa kecil. Mudah mengikut. Batu budak-budak. Nak. Dia mudah sangat mengikut kelakuan ibu bapa dia. Nak. Kalau jadi buluh payah tu. Tak percaya balik kiri, ambil buluh sebatang. Ada tak buluh rumah? Ha, ricik. Lepas tu sayur. Lepas tu makan, cicah belacang kan? Faham? Memang rabak habis mulut-mulut. Bercelabai habis bibi-bibi. Faham? Pasal apa kerah berbahaya dah. Anak kita itu kok. Nak, umur 35 baru kita nak marah dia. Dia terajang balik ayah, nyembang atas-atas. Salah kita. Kita tak ikut Rasulullah. Rasulullah kata masa kecil. Tepung masa cair tu kita tuang dalam acuang. Dah tepung kerah nak tuang beri. Dia ni kata, oh, teruknya anak kita ustaz, anak kita babi. Nak suruh pergi pondok lah pula. Tak ada jalan. Pasal apa? Tua dah. Masa kecil, tak mau cari ulama. Bila tak ada arah dah, curi sangat di sekolah, 3 uti sekolah dah buang. Faham? Ha, malam-malam curi macam-macam. Main pegang lah, itulah begini, baru nak atur belajar agama. Silap kita ni. Dan apabila baliklah kanak-kanak dan sucilah yang haid dan nifas dan sembuhlah gila sebelum keluar waktu dengan sekira-kira beroleh ia mendapat waktu qadar yang diluluskan di dalamnya waktu takbiratul ihram, nescaya wajiblah mengerjakan sembahyang itu dan wajiblah pula mengqadha waktu yang dahulunya itu. Apabila ada ia waktu zuhur atau maghrib
masuklah waktu dan lalulah ia sekira-kira lulus di dalamnya waktu menunaikan yang fardu. Maka jika terbit haid perempuan atau nifas atau gila yang siuman sebelum mengerjakan akad dia, niscaya wajib pula atasnya mengqadakan dia kerana taksir kerana cuainya, sebab ketiadaan bersegera kepada mengerjakan akad dia semayang itu pada awal waktunya. Gini, kalau budak tu balik dalam waktu semayang, kena semayang. Katakanlah dia tu tak balik lagi, budak ni, tapi pada hari ini dia balik dalam waktu maghrib. Faham? Dia balik itu dalam waktu maghrib. Maka tak dang nak mandi apa semua, orang masuk, orang bang masuk waktu isyak. Kekgi kena qadha waktu maghrib. Sebab awak telah jadi mukallaf dalam waktu maghrib. Faham tak? Begitu juga orang yang pengsan. Pengsan tak wajib semayang. Tapi kalau sedar dalam waktu, kena semayang waktu tu. Kalau pengsan meliputi sekalian waktu, tak wajib semayang. Dah? Contohnya lepas sembahyang asar pengsan. Nah, lepas sembahyang asar pengsan. Bangun tak bangun lepas masuk waktu subuh. Maka waktu maghrib dan waktu isyak yang dia pengsan tu tak wajib qadha. Kerana dia tidak mukallaf. Faham ni? Mukallaf ni akilun balirun, berakal dan sampai umur. Pengsan dia tidak mukallaf. Tidur mukallaf. Neh? Tapi kalau baik pengsan dalam waktu yang masih ada, wajib kena qadha. Nah, itu cerita dia. Fahamlah dah? Ha. Ah, gila gitu juga. Gila tak wajib sembahyang. Neh? Orang gila wajib sembahyang? Tak wajib. Lah dia gila. Gila mana tak wajib sembahyang ni? Gila hak kotor tu. Gila bersih wajib sembahyang. Gila ada dua. Gila kotor, gila bersih. Gila kotor tepi jalan tu lah, tidur dalam lokang, pakai baju cari-cari, faham? Ha, tu gila tu tak wajib sembahyang. Tak wajib puasa. Ada selagi gila bersih, baju comel, kasut comel, ada motor, ada kereta. Ha, tu kita lah. Dia panggil gila bersih. Gila harta, gila bini, gila motor, gila cari piti, gila burut titik, gila maidang, gila ngai, macam-macam bahasa gila. Waktu gila comel panggil. Faham? Ha. Tu tak? Ha? Kita gila cari harta. Faham tak? Kalau kita tak gila cari harta, aling yang kita ni. Dari mana kita tak aling? Pasal kita cuai hari tu duk cari harta. Siapa tak reti ke benda hukum syarak? Tak? Harta tak salah cari. Eh? 30 lori tak apa ada mah. Jangan cuai perintah Allah. Siapa tak semayang. Dia tak kira bila tak semayang, raja kena bakar. Ha, ada tak sebut dalam hadis? Siapa yang tidak semayang akan dibakar dalam api neraka melainkan raja. Ada sebut? Nah, tak kira kalau tak semayang, menteri ke, raja ke, teku ke. Tak ada kira siapa-siapa. Keturunan Nabi tak semayang, derhaka, lawang Islam, bakar dalam api neraka. Keturunan Nabi. Faham? Tu, puak Bani Israel. Keturunan Nabi belaka tu. Yang beriman dengan kitab Taurat. Nah, suatu hari berlaku perzinaan di kalangan Bani Israel. Zaman selepas Nabi Musa alaihi salam, belum lagi bangkit Nabi Isa dengan kitab Injil, berlaku perzinaan. Tapi perzinaan ini berlaku di kalangan orang-orang kenamaan dalam Bani Israel, bukan rakyat. Nah, maka diambil kitab Taurat. Baca kitab Taurat, hukumnya direjam. Sebab yang zina anak kenamaan ni telah ada suami, kena rejang sampai mati. Sebut dalam kitab Taurat. Tapi oleh kerana orang kenamaan, maka puak-puak ulama Bani Israel kata, tak apalah kita ejah lah, buat undang-undang baru. Kita tak salah pakar kitab Taurat ni. Nak buang ayat tu, tambah ayat lain. Hukumnya
diarak keliling kampung dia. Muka coteng dengan cat hitam. Mari duana hukum. Tak ada dalam kitab taraknya reka gitu ya pokok ni. Nak, muka cat hitam ada kena, arak ada ha. Tak, bukan muka kena. Arak boleh keliling siapa balik pusi balik apa berserah balik. Tak ada hukum rejang. Tak pada tu Allah iktiraf orang-orang ni menjadi kufur Bani Israel. Sebab ubah hukum rejang dalam kitab Taurat. Nampak? Allah kata mu kufur kepada sebahagian lagi kandungan kitab Taurat. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kenapa kamu pakai sebahagian dan tak pakai sebahagian? Maknanya diazab di dalam api neraka kat sini. Tok imam baca sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir daripada Bani Israel. Bani Israel hak nu ah. Hak di Palestin, di Israel. Wal musyrikin hak ni, hak sembah berhala. Faham? Semua Buddha atau pekong. Semua ni dalam api neraka belaka. Kekal dulu kini selamanya. Bani Israel, anak-beranak Nabi. Lawang kita, tak pakai kita, masuk neraka. Tu anak-beranak Nabi. Bani Israel ni, dia kena kot Nabi Yusuf. Turun kot Nabi Ishak. Kena kot Nabi Yaakob. Faham? Tak kira lah. Mana anak-beranak Nabi? Tuhan ubah dalam api neraka. Dah kita Melayu anak-anak pia. Acu khabar. Ada kat sini anak-anak Nabi. Cik bangun. Nak tengok balas mana muka. Ada? Tak ada lah. Tak ada. Dah neraka pada Allah. Tuhan nak malu. Ni anak-anak Nabi Yusuf. Israel ni. Kita tak tahu cerita. Ni Israel sekarang ni, rejim Israel yang mengganah ni atas negara Palestin ni, anak-beranak Nabi Yusuf sakit sungguh mu ni. Tak tahu sejarah. Jahat mu suka. Nah, bunyi gitu. Ha ni cerita. Hak dalam TV tu dok bang Palestin, dok bedil Palestin tu, tu Bani Israel, pior punya. Umat Nabi Musa tapi kufur kepada Allah. Anak-anak Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf orang paling handsome, betul tak? Dengar sama dah. Nah, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ni muka dia kalau kau tengok rebah. Rebah, betul. Muka kita dia orang tengok rebah. Tok Imam, lugar tengok muka kita. Faham? Makan nasi tak nambah tengok muka kita. Nah, ha, dah. Hak nu keturunan Nabi, anak beranak Nabi, pak dara Nabi, pak dua bubu Nabi, muka lawa-lawa, mata hijau, kulit sama, rambut perang. Orang cakap, derhaka pada Allah, Tuhan ubah dalam neraka. Dalam Melayu, mata beleh, hidung kepek, dahi jendul. Faham? Tak kena mengena dengan Nabi, kena dengan lanu. Tuhan takut. Ha, tu lah kata. Al-jannatu lil muti' walau kana 'abdan habasiya wan naru lil 'asi walau kana sayyidan qurasyya. Syurga untuk orang yang taat walaupun hamba lagi pula habsi hitam beletung, dan syurga neraka itu untuk orang yang derhaka walaupun keturunan Tok Said lagi pula bangsa Quraisy. Neh? Ha. Baik, syahadam. Syahadang ni maknanya ambil saksi olehmu. Boleh berhenti lewat? Boleh? Boleh eh? Ha. Kita berhenti pukul 11.30. Boleh? Ha, ini anggur tadi. Boleh? Ha, sekali-sekala tak? Ha. Boleh 11.30? Berhenti? Ha, mu tunggu lah. Aku nak balik. Ramai 11.30. Bermula wajib atas segala bapa dan ibu dan pengulu sahaya mengajar anak dan sahaya mereka itu yang kecil barang yang wajib atasnya pada ketika baliknya, iaitu seperti mengucap dua kalimah syahadah dan bersuci dan semayang dan puasa dan yang sebagainya. Wajib atas ibu bapa kalau ada anak. Kalau tak ada ibu bapa, abang-abang yang bela adik, pak saudara yang bela anak saudara,
bapa akak, mak akak yang ada anak akak, tak kira lah, penjaga bagi budak-budak. Faham? Wajib ajar ilmu agama. Ilmu ada dua, ilmu agama, ilmu akademik sekarang. Faham? Ilmu akademik ni hak sekolah tu. Hak dia belajar sampai England, sampai Norway, sampai Australia. Ilmu tu tak salah. Faham? Belajarlah sampai universiti 40 kali ganda pun tak salah. Yang salahnya ilmu akademik kita ajar sangat anak kita, ilmu agama tak beri. Sini baru salah. Betul tak? Ini yang kita silap. Islam ni tak marah nak belajar universiti ke kolej ke lah lagi lah kat bandamu lah. Tapi pasal apa dalam masa yang sama kita tak beri pendidikan agama kepada anak kita? Kita kata pendidikan agama guna pula. Pendidikan agama secara khusus lah. Dah kalau kita belajar hak sekolah tu secara khusus, hak agama mana? Kita ni jahil ni nak khabar beri. Berapa orang dalam ni yang boleh terjemah doa iftitah? Tak boleh, jahil tu. Bukan kata nak banyak sangat tanya. Nak, berapa orang dalam masjid ni boleh terjemah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selerak tabuk habis. Jahil tu tak tahu ke benda. Faham? Hak luar ni hak tak mari masjid dah sakira hak tu. Hak tu lembu pawah terus. Dak sungguh. Nabi kata, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang yang mengajar dan orang yang mari dengar orang ajar agama saja berkongsi kebajikan. Wasairun nas hamajun la khara fiha. Manusia-manusia lain seperti lalat di ekor lembu, tidak ada harga sesaing pun. Faham? Nabi kata. Kita ambil dalam kitab hadis. Bukan kita ambil dalam kitab Doraemon. Faham? Kena suruh. Kalau pergi cari makan balik beri nasi lemak, tengah hari beri nasi, petang pergi beli roti canai, hak tu baru seri dengan keling tu. Hak sembah berala. Faham? Kalau setakat malam-malam bawa bini anak pergi makan taman selera, cak kuih tiaw, hak tu baru seri dengan APEC tu, MCA. Kita orang beriman, beri pula pendidikan agama, baru beza. Anak gitu juga. Kalau setakat bulan-bulan boleh gaji wi 100 ke mak, 100 ke ayah, baru seri dengan budak. Orang budak wi anak, beri ke mak ayah dia duit tak? Beri tak? Tetapi anak yang berbudi kepada ibu bapa, ayah mati dah, mak mati dah, pahala masih sampai kepada arwah di dalam kubur. Betul tak? Ha dah. Kita ni nak balik jadi umat beragama. Kita agama Islam dah tapi tidak beragama. Ha. Tidak beragama kerana mana dalam kehidupan kita ni kurang benda-benda agama, banyak dunia sangat. Sehingga banyak benda yang kita langgar. Nak tak bila kita mati kaki, anak kita mari sama kubur kita. Baca Quran, hadiah Fatihah. Nak? Nak gitu? Siapa tambuh? Nak lah. Sebab al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawis. Mayat dalam kubur seperti orang yang lemah meminta tolong. Yantaziru da'wata ahlillah. Menanti-nanti doa dan ziarah daripada anak isterinya dalam kubur. Faham? Nabi cerita. Fa'iza laikat hukanat lahu khairun minat dunia wa mafiha. Kalau datang anak ni berdoa kepada ayahnya, maka doa tersebut lebih berharga kepada mayat daripada sekalian dunia ni. Kita tengok sekarang di kubur ramai ada orang pergi. Tak ada orang. Faham? Mana ramai kubur hari jemaah, orang ziarah, ayah kubur mak dengan pampai. Mana ramai? Hah? Mana ramai? Pampai ke kubur? Pampai. Takut nak jawab. Ha. Cik kita tengok sekali. Kubur mak dia mati dengan rumah bini dia, hak mana dia pergi banyak kali? Balik rumah bini ke melawat mak mati kubur? Jawab. Mak mati dah. Nah, banyak pergi kubur mak ke banyak balik rumah bini? Ha?
Rumah bini tu yang berlaku sekarang. Faham? Dah kalau kita hidup ni, anak kita tak mari, kita rasa sunyi tak? Faham? Sunyi ya. Padahal hidup lagi. Buka api cerah, buka radio nyanyi, buka TV, waktu berita, pelawak. Nah, berasa sunyi dah. Dah dalam kubur. Kalau anak tak mari. Faham? Lepas tu ada gak bodoh jawab. Apanya tak mesti pergi kubur. Di rumah tak apa gak. Ada gak jawab. Sayyidina Umar ziarah kubur Rasulullah 100 kali sehari. Faham? Kerana sayang pada Rasulullah. Dah kalau sayang kat mak, sayang kat ayah, berapa kali sebulan pergi kubur mak? Dak pergi terus. Gi masih atas mati je kubur ayah. Tu je gi. Gi pula tahun depan tunggu raya. Kalau dak raya dak gi. Setahun lah. Ayah mati, raya baru gi. Gi pula salah duduk kubur lain. Pasal setahun dak gi. Faham? Dia ingat kubur dia dah salah. Kubur tok tua kasih selamat. Ha ni yang kata. Kalau anak lelaki tak ada layan, pak mati sedih masih mati lah. Dih ayah ada dah. Hari ketiga mulai ada anak duk main futsal, tegung gergang tegung gergang. Pak busu congek mutu kat kubur ayah. Ada apa-apa. Umat jahiliah, umat bahal lara, umat ayam breng kita ni. Tak tahu ke benda. Pitih banyak, dunia banyak, nikmat banyak, agama ada. Sungguh. Nah. Kita ni nikmat banyak, patut agama ada. Tok guru kita dicerita di Burma. Burma ni dia anti-Islam. Rejim dia bunuh orang Islam. Nah, sekarang ni orang Islam Burma dipanggil Rohingya. Jadi nak baca Quran tak berani. Kalau tahu baca Quran tangkap. Kalau tak tangkap pun rapah Quran, girik, kecing, berok atas Quran. Jadi masuk dalam hutan, gali lubang macam kubur. Faham? Dibuat lubang. Orang masuk dalam tu, tutup dengan daun, pasang pelita, baca Quran. Esok tinggal Quran situ, balik mari baca Quran. Jadi tak nampak lah. Nampak? Lapu pun pelita, pelita besar bahaya, takut dia nampak. Pelita kecil. Pak Yuzuk malam-malam dalam lubang, panah berdering. Faham tak? Duduk dalam lubang. Kita ada orang nak tembak kalau kita ngaji Quran? Ada orang tembak? Tak ada. Kita duduk tembak. Faham? Lapu dia depan dua, ruang tamu, dapur dua, dalam jambang se, tandas atas se, bilik air anak se, belakang dapur kat pagar se, luar kat garis kereta dua, dalam akuarium pelawa hang tiga. Cerah menerang, boleh baca 4 juzuk Quran? Tak boleh. Pasal Tuhan beri nikmat banyak, dia tarik balik nikmat akhirat. Faham? Ada benda. Siapa sini baca 4 juzuk sehari, akak tangan? Nak pelakon dengan mikrofon, terpela. Faham? Ada. 4 muka tak boleh, 4 muka surat. Melainkan surat khabar. Ha, surat khabar tak apa eh. Ho, bagi-bagi. Ho. Macam orang bodoh. Faham tak? Bukan salah baca surat khabar, tapi Quran pun tak baca surat khabar tu. Wak basuh berok boleh. Wak sak ti ayam boleh. Benda kalam munas, kalam manusia. Ni kalam Allah. Hak boleh tolong mu di akhirat. Faham? Siapa mu tak baca, makna mu kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mu pendusta besar. Mu kata Tuhan Maha Besar, tapi mu baca surat khabar hari-hari. Quran mu tak baca. Bila nak baca Quran? Dia kata, tak lama dah ustaz. Sepuh lagi baca. Nah, ha. Sini sepuh baca Yasin tak? Baca Yasin tak? Ha. Mari lagi, muka dah ajar mari masjid, mari baca sepuh. Dia panggil malam sandiwara, malam nisfu Syaban. Faham? Malam sandiwara. Orang yang tak mari masjid, mari masjid. Hak tak baca Yasin, baca Yasin. Ha, ni penipu-penipu. Faham? Dia nak baca Yasin malam nisfu Syaban,
Orang hak mari masjid sama. Orang hak ada sama hadir. Ha, dia malam tu tak payah buat benda lain, baca Quran, ambil fadilat. Baru betul. Ni tak pernah mari surah, tak pernah mari masjid, ni sepuluh mari. Ha, nak buat benda? Tukar buk. Buk apa tukar? Ini bida'ah. Tunggu malam ni sepuluh Syaban baru nak mari masjid, bida'ah khabisah. Satu bida'ah yang sangat keji. Ha. Buat pengumuman ha, kat kiri. Malam nisfu Syaban ini siapa yang bukan pernah mari, tak payah mari. Ha. Kalau mari pun boleh, tapi tak boleh makan kuih. Ha. Ha, buat gitu. Jadi berpuluh-puluh tahun gitu sandiwara kepada Allah Ta'ala. Malam lain tak nampak muka masjid, nisfu Syaban mari. Terhegeh-hegeh. Faham? Duduk sengih biras situ masjid. Cik Imam kata, mana? Sepu, sepu, sepu. Tok Imam kata nitah sepu. Faham? Tapi Tok Imam tak kata gitu. Tok Imam baik. Nak? Ha, patut akak tapak kaki tak muka. Eh, sepu. Dah mu peduli apa mu sepu? Mu tak ajar mari. Tapi tak tubik lah gitu tak? Ha. Tengok bawa ondel-ondel, Tok Imam pun senyum lalu. Faham? Ha, mari, mari. Sila, 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 sila. Dan mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad bertiga tu dah. Wallahu'alam, kita ada soalan. Jadi sebelum kita jawab soalan yang dikemukakan, dilancarkan kutipan derma lah. Nah, pokok tegah petugas untuk mengisi tabung khidmat masyarakat Dun Berserah. Nah, sila ha, jalankan tugas untuk kegunaan orang ramai dah. Ha. Beri-beri derma. Sambil-sambil kita berderma, sambil-sambil kita jawab masalah. Ha. Panah molek sini. Tak apa, balik sekarang buka baju sejuk dulu. Nak, ini sekejap je. Dalam kubur panas lagi. Tak boleh buka baju. Eh? Ha. Ni panah ni sekejap je. Nak, ha. Memang panah. Tapi kalau tak ada panah ni, tak ada sejuk. Tak ada nemak sejuk. Balik kita buka baju pula, panggil isteri kita suruh pecek sikit kat tekok. Nak? Haa, kan sejuk tu. Neh, sekejap je. Haa. Pasal dia orang kata dia malah, aku pergi masjid panah tiap orang ramai. Malah. Panah waduh. Dalam kubur pergi panah lagi. Sabar, panah sekejap je. Ada budak dia kata, tak sedap nak pergi surat, tak ada kain plekat lah, malu pakai kaju Melayu lah, macam-macam pesen. Siapa suruh pakai baju Melayu? Mu pakai baju Dayak pun tak apa. Faham? Orang tak suruh pakai baju Melayu, mari belah hadir. Orang ngajar agama mari dengar. Faham? Dia kena syarat pakai baju Melayu ke? Dia kata tak ada baju Melayu, tak ada serbang. Nak pergi mana pakai serbang? Marilah seluar 501, 903 boleh belaka. Nak? Ha. Mari dulu, belajar dulu. Kaki tak nak orang motor orang pulak. Nak main pusat kat kiri lepas isa, main pula. Nah, ni ada tengah garik goreng kita. Nah, mari dengar dulu. Dia tak sarak bakal sokok, tak sarak bakal piah, mari. Tak sarak masuk dalam, duduk luar pun boleh. Nah, tanda kita tunaikan kewajipan yang Allah wajibkan ke atas kita. Apa hukumnya soalan yang pertama jika kita baca surah lazim yang sama dalam rakaat pertama dan kedua? Ha, baik. Jadi hatta banyak. Ha. Eh? Jadi hatta. Bulan depan pula. Banyak ni depan ni. Setengah jam tak cukup ni. Jadi dia kata soalan yang pertama. Lepas baca Fatihah dia baca surah kuliah. Patut rakaat kedua kuliah juga. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Nah, hukumnya harus. Cuma sunat kalau imam berbagaikan surah kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua izajab. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah. Umpama ni contoh, sunat lagu tu. Tapi kalau baca surah yang sama juga kerana tak ingat surah lain, harus. Seorang laki-laki zaman Nabi, dia jadi imam di kampung dia.
Neh? Ha. Dia baca tiap-tiap hari kulhu. Lepas Fatihah kulhu. Lepas Fatihah kulhu. Semayang raya kulhu. Semayang ajak kulhu juga. Kulhu sama. Orang panggil terimam mana ni? Terimam kulhu. Ha, kena. Akhirnya sahabat hok benganglah bagi ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, surah atau imam kampung kami pelik sungguh. Apa? Kulhu sama. Kat 15 tahun dah kulhu sama. Amin. Mengamal tak? Oh dia. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Boring juga boh 15 tahun. Faham? Nabi kata betul. Ada saksi, ada saksi. Bawa jemaah AJK masjid. Mengadu juga. Nabi kata kalau gitu surah kulhu akan pimpin tangan dia masuk dalam syurga akhirat nanti. Balik bodoh tukar kopling. Faham? Faham dah? Ha, jadi makmum tak usah kopling lah. Faham? Kau pandai Tok Imam nak baca surah pendek panjang pun dia Tok Imam kan? Tok Imam ni terkebabah. Dasar ajar. Cerita ajar terkebab. Dia terkajang ni terkebab. Naik bagi korumpu, duduk depan kat terkebab, kita ajar. Potong terkebab, potong, 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 potong. Beri, 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 beri. Faham? Lebar kata mari dua ni pun lok natang ni. Faham? Ha. Diang sudahlah aku lebar. Faham? Ha. Sakit sungguh. Apakah hukum jika kita pakai cincin jari lain jari manis dan kelingking? Jawabnya makruh. Setengah ulama kata haram. Sebut dalam kitab Imam Tabarani dan kitab Sahih Tirmizi. Nabi melarang memakai cincin pada jari telunjuk dan jari hantu. Dengar baik. Bukan hamba larang, Nabi larang. Dan Nabi pakai cincin pada jari manis dan jari kelingking. Faham? Jari kelingking, kelingking, jari manis. Sama ada kiri atau kanan boleh pakai belaka. Jadi ni nak tunjuk jari yang kita boleh pakai cincin ni saja. Kelingking dan manis tangan kiri, kelingking dan manis tangan kanan. Jari yang dilarang dalam hadis ni tau. Jari atu, jari telunjuk. Jari atu, jari telunjuk. Jari ibu tak ada hadis larang. Tapi memang orang tu tak apa sara kalau pakai. Faham? Ha. Jadi tiga ni memang dilarang syarak. Faham lagi? Ha. Nak pakai juga, kot pandamu lah. Nak kabar hukum. Bukan nak suruh paksa orang ikut. Faham tak? Rakyat hukum. Ha. Pakai serima jari tak boleh. Nah, jadi hak mana minat-minat cincin tu minta maaf lah. Tiga bentuk cincin saja dah. Tiga bentuk. Orang alim dua bentuk atau satu bentuk. Tok-tok imam. Orang awam rakyat bawahan tiga bentuk. Minat memang kita minat sungguh cincin, tak ada masalah. Tiga bentuk saja. Nah, dah banyak ni cincin ustaz, ada 400 bentuk. Gile-gile pakai. Hari ni tiga bentuk, esok tiga bentuk, tiga bentuk, tiga bentuk. Tak apa. Jangan lebih pada tiga bentuk pada 10 jari ni. Faham tak ni? Ha, tak apa tu. Tambah nak pakai juga. Mampu mu ha? Nak pakai. Tolong kabur. Faham? Ha. Sapa 10 jari ni apa ni? Cicin lah ilaha ilaha. Comel ke dia? Dia perhiasan ni sedikit comel. Banyak balik awal. Masang rebang, tak lawa. Kereta kita ubah comel, stiker sikit. Faham? Bira dengan side mirror. Dua, tiga uruk. Comel eh. Ubuh jelabok sampai dapur. Hmm. Udus sepang kereta. Faham? Sungguh. Perhiasan kan sikit lawak. Banyak dah awak tu. Bini kita, kita ambil. Celok. Kita tarik halus bira ni. Aluh. Ho, tengok power. Tok Imam baru sampai kat tangga. Lepas sebes-sebes je kebal. Faham? Pasal apa? Ni, manis ni. Aluh. Cik kita bubuh tebal-tebal ni celok bini kita. Faham tak? Ha, gitu kot cicin, faham? Apakah hukumnya meletakkan Quran lama atau buruk atas Quran yang baru atau yang cantik? Boleh. Tak ada masalah. Quran ni, Quran. Contohlah Quran. Bukan diri gini. Tidur. Tidak boleh kita meletakkan suatu benda di atas Quran, melainkan Quran. Buruk atau baru tak ada masalah. Kita ambil telefon buruk atas Quran, berdosa. Yang paling mulia sekali iaitulah serbang. Al-Imamatu Tijanul Arabi. Serbang adalah permata ataupun mahkota orang-orang Arab.
maka semua kitab fiqh kata siapa yang letak serbang di atas Quran berdosa. Kita letak anak kucing, letak macam-macam spek mata buah atas Quran, haram. Awak tidur bawa kepala, haram. Kita tengok banyak berlaku di masjid, di surau. Nah, buku lain boleh tindih atas Quran, mana boleh tindih ngerehat, mikrofon lama letak atas Quran, tak boleh. Dah guna gitu, masjid surau bukan rumah mak lempik. Dato' Imam jahil, Tok Bila jahil, tak orang ngajar Tok Imam dengan Tok Bila tembok ke Bila tembok. Bukan sini, cerita kat lain. Bila Tok Guru mari ngajar, Ustaz mari ngajar, Tok Imam Tok Bila cuik dah. Kita kata kenapa roti canah bahan luar, dia tinggal orang ngajar dalam ni. Tok Imam konon-konon pandai dah pergi bahan roti canah luar, orang bang yang masuk mula, padahal tak tahu ke hukum. Nak ini tak kira, mu kena belajar. Batu tindih haram, kalau letak gini boleh, faham? Ni Quran, ni buku sain KBSR, buku JPJ, pedang Siti Awang, Raja Rimba, ha, tu lain, faham? Tindih tak boleh, jangan tindih atas. Saya ada seorang kawan yang suka lakukan perkara baik seperti tolong orang, pendek kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tapi dia ni tak tunai solat, dan saya memang tahu dan bukan sekadar sangka buruk. Apakah segala amalan kebaikan dilakukan diterima oleh Allah? Kawan dia ni baik sangat, suka tolong orang begitu gini, buat baik larang benda yang jahat, tapi tak semayang, adakah diterima? Jawab, siapa yang tidak ada solat, tidak ada diterima. Semuanya tergantung belaka. Faham? Tak ada solat, ada sedekah, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada sembelih, ada perjuangan, ada baca Quran, semayang tak ada, tidak diterima. Sah, sah, sah ni fiqh. Dalil Nabi SAW kata, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah fil khabri wa in saluhat saluhasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali au kama qala. Awal-awal yang akan diperhitungkan dalam kubur ke atas manusia, semayang. Kalau elok, barulah dikira elok yang lain. Kalau tak elok, tidak dikira elok ibadat yang lain. Maka ulama-ulama pun berfatwa, siapa yang tak semayang, ibadat yang lain tergantung belaka. Faham? Tergantung. Bila dia kembali dan bertaubat, mula bersemayang, barulah diterima segala yang lain. Faham? Dia besar sekali semayang, hak lain kecil je. Sebab semayang ambil atas pada langit yang ketujuh. Faham? Dia bukan martabak biasa. Kalau berjalan undang-undang hudud, orang tak semayang kena jail lu 3 hari. 3 hari tak mau semayang juga, tak mau qada, dihukum mati mandatory. Sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Faham? Dia hebat dia. Jahat pada orang yang mencuri. Curi potong tangan ya hudud. Tak semayang, potong kepala. Faham? Ha. Ingin mengetahui apakah pandangan agama Islam jika kita gantung gambar-gambar lama, khususnya gambar orang-orang yang telah mati di dinding-dinding? Ha. Jawabnya, kalau kita jadikan perhiasan tak boleh. Nah, ha. Tapi kalau kita buat pameran untuk memperkenalkan yang membawa maslahat kepada orang, boleh. Contohnya gambar ulama-ulama dulu, contohlah. Nah, inilah gambar raja yang adil. Negeri dulu dia inilah beratah dengan adilnya. Anak cucu kita boleh kenal. Ha, lepas tu simpang. Tapi nak buat perhiasan dalam rumah, tak boleh. Faham? Ha, lihat? Nabi tak suka dijadikan perhiasan daripada gambar benda-benda yang bernyau. Nah, pameran bukan perhiasan. Untuk mengajar. Nah. Ha. Jika sekiranya kita terlupa mandi hadap besar, kemudian kita terus ambil hadap kecil untuk bersemayang, apakah hukumnya? Hukumnya kalau kita semayang tak sah, tetapi kita tidak berdosa kerana kita tidak sengaja melakukan semayang dengan keadaan berhadas seperti itu.
buh dah ni dah tadi. Banyak sangat dek. Ya, ya. Oh, sini. Baca dah tak sini. Jadi dia lupa mandi hadas besar. Dia ambil wuduk saja, dan kan dia berhadas besar. Dia pun semayang, jawabnya semayang ini tidak sah. Faham? Sebab kalau berhadas kena mandi kan. Tapi wuduk, wuduk untuk orang yang hadas kecil. Dia hadas besar kena mandi, dia pergi ambil hadas kecil. Maka tak sah semayangnya. Kerana syarat sah semayang suci pada hadas. Tetapi dia tidak berdosa kerana tidak disengajakan. Faham? Neh? Ha. Jadi kalau dia tak ingat sampai mati pun, dia tak berdosa. Bila dia teringat, dia kena qada. Sebab bila hadas besar, kena mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, Tuhan kata. Dan jika kamu junub hadas besar, maka hendaklah, yang ini wajib kamu mandi. Saya ada anak laki-laki setahun lebih. Bila saya solat, anak saya duduk atas riba. Soalnya, apakah hukum solat saya? Kerana ada yang kata solat tersebut tidak sah. Sebab anak laki-laki belum sunat. Minta penjelasan daripada ustaz. Ha. Dia ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki dia baru umur setahun. Bila dia semayang, mak semayang, atau ayah ni semayang, anak mari duduk atas riba. Ada orang kata tak sah. Sebab dia tak sunat. Baik. Begini, dalam semayang kita tak boleh menanggung sesuatu yang ada najis. Walaupun kita tak bersentuh dengan najis tu. Neh. Maka kalaulah anak kita yang laki-laki ni tidak bersunat dan ada najis, iaitu tidak dibersih. Pada galiknya tidaklah bersih di bawah khulfah dia kerana dia belum bersunat. Maka kalau keadaan seperti ini, wajiblah kita angkat anak itu daripada riba dengan segera. Eh, dalam bab fiqah, budak yang ada najis dalam khuluf dia tu, dalam kemaluan dia kerana tak sunat, atau ada air kecing dalam pampers dia, dia mari duduk atas kita tak kena. Tapi dalam ada najis, wajib kita angkat dengan segera. Kalau tidak, batal semayang. Duduk saja tak batal lagi kerana tak setung najis. Tapi di maaf, kita boleh angkat. Neh? Ha, jadi, tak boleh tu kita biarkan duduk sebab ada najis dalam pamper atau ada air kecing yang tak suci basuh dalam kuluk dia. Faham lagi? Ha, dia gitu. Kalau budak tu bersih, tak ada masalah. Neh? Ha. Dalilnya, Rasulullah semayang tengah sujud. Bayangnya ma'ah atau imam masjid. Dah sujud lama. Neh? Lepas mayang, sahabat kata, guana Rasulullah sama sangat sujud ni. Sampai lenguh kita ni. Nabi kata, cucu aku naik atas belakang. Dia buat kuda. Nabi sujud, dah naik atas belakang. Toki cucu manja, Sayyidina Husin. Hasan Husin, faham? Naik atas toki, okey. Kuda. Long ranger. Nabi kata, kalau aku angkat, dia tak puas main. Biar dia main lah dulu. Nampak lagi? Okay? Hebat Rasulullah. Neh, dia turun baru aku akan Allahu Akbar tayyak akhir. Nampak? Jadi ada orang tu tengok, dak atas pun, dak udak naik atas belakang. Nah, ha, dia kata kita ngajar dak tu. Dak apa duduk dak atas, tengok budak-budak. Dak batal sebab Hasan Husin. Hasan Husin dak menanggung najis. Sebab orang Arab zaman Nabi anak baru beranak sunat. Faham? Umur 7 hari, umur 2 bulan. Kita tak kata nang sunat. Faham? Ha. Takkan sama hukum mana boleh kiyah. Nah, biasa yang naik atas belakang ni, biasa umur berapa tahun orang ada anak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Inilah tahap dia. Hak dipanggil nano. Zaman Long Ranger ni. Memang Power Ranger tu masa ni. 2 tahun, biasa kita sujud naik atas belakang. Hak tak kata 4 jarang naik atas belakang masa kita sujud. Faham tak? Ha. Jadi kalau 2 tahun, 3 tahun sunat dah lagi orang Melayu.
Dok lagi nak biasa jah 4 jah 3 dah. Ha, jadi tak boleh nak pakai buah Sayyidina Husain asal naik atas belakang Nabi kerana anak orang Arab sunat masa kecil, masa baby. Faham? Ha. Apakah wajib kita sebagai makmum menjawab di dalam hati salam untuk imam rakaat akhir ketika imam memberi salam? Imam beri salam semayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata setengah ulama, sunat makmum jawab. Faham? Sunat bukan wajib. Neh, siapa yang ngajar kata wajib jawab tak betul. Sunat jawab. Neh, jawab lagu mana? Jawab dengan niat menjawab. Jangan jawab sungguh. Faham? Ha, lama tu imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik awal lagu tu. Neh. Ha. Tak boleh kira bahasa bodoh. Neh. Jawab tu maknanya dengan assalamualaikum juga. Tu imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita tu jawabnya assalamualaikum warahmatullahi salam, tapi niat jawab salam tu imam. Dak reti, dak payah. Tak ada nah pun. Pandangan ulama saja. Faham? Ha. Masih dalam sekolah dengar dulu, saya dilanda waswas. Kadang-kadang 10 hingga 15 minit saya tercegat di tikus mayang dan takbir tu ihram berkali-kali sebelum dapat takbir sebenar. Akhirnya untuk melepaskan keadaan begitu, saya supah dengan kata setiap kali nak semayang, wallahi billahi wallahi watallahi takbir ihramku untuk semayang fardu ini sekali gus sahaja. Perubatan itu berjaya saya lakukan. Tapi sesekali saya terbabah juga. Saya tiba-tiba tak sempat nak habiskan takbir, berhenti tanpa sengaja dan ulang semula. Begitulah keadaan hingga umur saya 30. Kini umur saya 50 dan keadaan sudah pulih. Walaupun begitu, saya masih runsing tentang soal berikut. Apakah hukum sumpah saya termasuk yang terlanggar tersebut? Kalau kena kafarah berapa kali yang kena sebab dalam tempoh waswas itu saya tak kira. Bagaimana kafarah mengikut kemampuan saya? Kalau berpuasa saya rasa tak darat sebab banyak sangat. Minggu lepas saya puasa, bila dengar azan maghrib surau dekat dengan saya pun berdekatan, saya pun berbuka. Tiba-tiba dalam masa 30 saat azan radio daerah Kuantan pun berkumandang. Dan saya sudah makan. Bagaimana hukum puasa saya itu? Baik. Dia ni kita, dia cerita zaman dulu dia waswas. Allah, 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 Allah. Dah jadi apa? Lalah dia kata ni. Wallahi demi Allah, sekali ni aku takbir sekali. Allahu Akbar, jadi halu. Faham? Ha. Jadi jawabnya jadi sumpah ke tak? Nak. Ha, jadi setengah ulama kata jadi sumpah. Nak, setengah ulama kata dak jadi sumpah kali nak mengkuatkan perbuatan ni. Faham? Nak mengkuatkan perbuatan ni saja. Wallahi kali ni jadi sekali, tak boleh dah dua kali. Allahu Akbar, jadi dua kali juga. Kena bayar kafarat sumpah. Dak bayar. Faham? Ha, kafarat sumpah ni kita langgar dengan kita sengaja. Faham? Sengaja. Bukan dok sengaja. Sengaja. Neh? Ha. Barulah dipanggil kafarah sumpah. Kita mampu dok langgar, kita gi langgar juga. Tapi kalau tidak ada kemampuan mengelak, tak kena kafarah tu. Neh? Jadi dak pasal bimbanglah. Dah? Ha, dak kena kafarah. Dan setengah ulama kata atas dasar mengkuatkan saja. Neh, kerana kita nak tolaknya waswas. Batulah ingatlah orang yang waswas ni senang je. Akad takbir disuruh buat sekali lagi, dua kali lagi, tiga kali lagi, jangan layang. Biar tak masuk kosak taruk takying pun pakai jadi. Bila pakai jadi, akhirnya Allah syaitan. Faham? Ha. Jangan duduk turut dengan dia. Kemudian satu hari dia dengar orang bang di kampung dia. Dia pun makan, buka puasa. Lepas bang dengar radio kata, baru masuk sekarang. Ha. Jawabnya dia gini. Yang paling tepat sekali, tenggelam bulatan matahari di kaki langit. Tenggelam matahari di kaki langit. Tu yang paling tepat. Tapi kita tak nampak lindung. Nak? Ha, tengok lindung lerok, nampak bukit, nampak rumah orang. Jadi pakai ijtihad dengan takwim. Takwim dibuat oleh ulama-ulama ahli-ahli falak. Neh? Ha. Jadi takwim ni dia kadang-kadang salah 2 minit, 3 minit cepat ataupun lambat. Dimaafkan pada syarak. Kerana yang paling tepat, tengok dengan mata sendiri, bulatan tenggelam di kaki langit. Sedangkan kita tak ada kaki langit. Kita kaki langit alik naik tu. Neh?
Jadi biasanya berlaku perselisihan, bang hok ni dulu semini, hok ni lambat 2 minit, tak ada mengapa, boleh berlaku. Neh, jangan dulu 18 minit. Ah tu karuklah tu. Neh, orang lain 7 suku, 7 17, 7 19, 7 14 bang. Dia 6 50 bang. Ah tu berat tu. Neh. Saya ada beli laptop secara trade-in dengan laptop saya yang lama. Laptop itu bernilai 200. Laptop yang baru harga 2000. Jadi harga laptop yang baru yang perlu saya bayar 1008. Penjual itu telah beri nombor akaun tabung haji untuk saya masuk duit harga laptop jualan itu. Bila duitnya telah saya masuk, maka saya telah menyuruh suami saya wakilkan saya akad jual beli dengannya melalui telefon. Salah saya sahkah jual beli saya itu? Jika tidak, apakah harus saya buat? Kita semua mempunyai banyak dosa. Salah saya, adakah kita perlu menyebut satu-satu dosa kita ketika kita bertaubat atau memadai sebut sekaligus sahaja? Baik. Dia beli melalui telefon. Orang dalam telefon kata, gini, awak transfer duit dulu RM100 masuk dalam akaun saya. Saya pun atur barang ni ke awak. Jawabnya dibenarkan pada syarak jikalau kita telah reda dan kita tahu barangnya dan tidak ada kemungkinan besar berlakunya penipuan. Sebab kalau tidak benar lagu tu, jadi kita tak boleh nak berdagang, kita kena jumpa mata sama, dan kan dalam keadaan ini kita duduk berjauhan, maka dibenarkan jual beli seperti ini. Tapi kena ada barang ditentukan dan sebagainya. Jangan tak tahu lagi nak jual barang, anu kata barang lagu mana, barang tak dikabar sifat lagu-lagu mana, siapa kamu lagi baru mau tahu. Tapi atur witih dulu, hal tu tak sah. Neh. Dia banyak dosa, dia kata. Kita semua lah. Lepas tu bila kita nak minta maaf atau bertaubat, adakah kita kena bilang semua? Jawabnya, tak wajiblah bilang semua. Tapi kalau setakat yang kita ingat, molek kita bilang. Umpama kita bernajat pada Allah pada malam-malam hari. Kita semayang tahajud 2 rakaat, kemudian bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku gini. Sebaik-baiknya sebut. Tapi kalau kita tak sebut pun boleh juga. Neh. Kita ubah rangkum. Nak? Ighfir zunubi jami'a, ampunkan dosa-dosaku sekeliang sekali. Boleh juga. Neh? Begitu juga kita nak minta maaf dengan orang. Kalau kita sebaik-baiknya, kita minta maaf dengan orang, kita sebut dosa. Aku minta maaf lah sebab kemarin aku ngupak kamu. Itu yang terbaik. Bang? Tapi kalau membawa pada perbalahan, tak payah sebut. Sebut, aku minta maaf lah, aku buat dosa kepadamu, mu maafkanlah aku, tak apa gitu. Nak? Macam suami isteri kau. Neh? Kalau sebut dosa tu, suami mengamuk. Umpamanya, tak payah sebutlah dosa, sebut ada salah je. Neh? Tak payah bilang sesa banyak sangat. Minta maaf lah abang, dosa saya ke abang, banyaknya. Masa abang nak turun kerja tadi, saya curi RM15. Lepas tu abang balik pula, masa pergi kecing saya bahan RM8. Lepas tu abang naik, pergi tukar baju saya bahan pula RM2 lagi. Abang turun berok, saya bahan pula RM60 lagi. Faham tak? Jadi banyak sangat. Neh. Kawan saya bagi saya pakaian arwah ayah. Katanya kalau mu tak ambil, aku buang je lah. Kebetulan pakaian tersebut memang padan dengan saya. Apakah hukum saya menerima pemberiannya? Jawabnya, kalau memang menjadi hak kawan dia, boleh ambil. Tapi kalau memandai-mandai tak diuri, katakan orang mati, pakaian ini kena tanya persetujuan waris. Waris kata, siapa-siapa nak ambil lah, bagi yang saya tak ambil. Dia panggil lepaskan hak. Tapi kalau seorang waris memandai-mandai dengan harta si mati, tak boleh terima. Faham? Dia kena persetujuan waris, pinggang makuk dia, baju dia. Nak? Dia tak boleh buat ikut syir. Sebab tu dia panggil harta pusaka. Neh?